Ayoub khawatir. Yakub hanya bisa menemukan separuh ternak kami. Sisanya dicuri atau terpencar. Sehingga Ayoub takut, kami tidak punya cukup uang untuk pindah rumah ke Antioquia. Jika kami menemukan orang yang menyerangnya, entah apa yang akan kulakukan. Memang berat jika orang yang kita sayangi menderita. Berat? Aku sungguh benci orang itu. Sara, kau harus ingat bahwa kebencian hanya akan melukaimu. Bagaimanapun kau harus memaafkan mereka. Aku tahu. Tapi terkadang aku tidak ingin melakukan yang seharusnya kulakukan. Oh, aku tahu. Ini Rivka, sulit. Di mana kau? Rivka, aku bertemu dengan gubernur hari ini. Siapa kau? Ini temanku, Sara, Harun. Salah satu temanmu. Rivka, jika si jahat Mika datang mencariku, jangan bukakan pintu. Ia pendusta dan pencuri. Aku tidak mau ia ada di sini. Apa yang mereka inginkan adalah uang. Sara. Harun. Jangan berdebat denganku, Rivka. Ampuni orang itu, katamu. Agamamu berkata tentang hal yang baik untukmu, tetapi aku hidup dalam dunia nyata. Aku tahu siapa musuhku. Kau lupa bagaimana dia memperlakukan aku? Mika hanya mencoba... Jangan bukakan pintu, Rivka. Dan jadilah penjaga teman-temanmu itu. Selamat tinggal. Harun... Aku mungkin pulang terlambat, sayang. Oh, sayangku. Maafkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku mencintai suamiku. Aku berdoa untuknya. Tapi terkadang sikapnya itu sangat keras. Bibi seperti ibuku. Bibi Rivka, Sarah, kau harus segera pulang. Ayah ada di rumah. Ayah di rumah? Ia hanya pergi selama 3 bulan. Terjadi kecelakaan. Matanya. Matanya? Bibi bisa ikut kami. Lukanya parah. Ya, tentu. Terima kasih. Sayangku, kau di sini atau aku sedang bermimpi? Iya, aku di sini. Ini bukan mimpi. Apa yang mereka lakukan padamu? Ini kecelakaan, Layla. Serpihan batu terbang dan merobek mataku. Musa, matamu? Yang satu menularkan ke yang lain, lalu terinfeksi. Ini karena kebaikan anak lelaki yang ada di halaman pengadilan. Dia membawaku pulang. Kita harus berterima kasih padanya. Biar aku memasakkan sesuatu untuknya. Tidak usah. Anak-anak perempuan kita yang akan mengurusnya. Mariam sudah meminta bantuan Sara. Ayah! Sara? Ayah! Ayah, jangan bangun. Aku senang ayah kembali pulang. Duduklah. Ya. Siapa yang di halaman pengadilan?
Namanya Titus. Dan kau harus memberinya makanan. Ia yang mengantarku pulang. Tapi ayah, dia adalah prajurit Rom. Iya, aku tahu siapa dia. Jika tidak ada dia, aku masih di Beirut dan lebih buruk dari keadaanku yang sekarang ini. Aku berutang nyawa pada prajurit Rom itu. Dan ayah ingin kami memberinya makan di sini? Ya, di dalam rumah. Iya, ayah. Tapi mata ayah perlu diperiksa. Bibi Rivka ada di sini. Ia bisa memeriksanya. Wanita itu? Aku tidak mau diperiksa dia. Lebih baik aku mati. Oh, Musa. Aku mungkin sudah mati jika tidak ada dia. Kau tahu itu kan? Dia ada di sini, Bu. Kau ini keras kepala. Kau memberi makan prajurit Rom di rumahmu, tapi tidak menerima wanita baik seperti Rivka. Tidak peduli siapapun suaminya, ia wanita yang baik dan seorang sahabat. Ayah, kami senang ayah kembali. Sekarang biarkan kami merawat ayah. Biarkan bibi Rivka menolong ayah. Aku tak akan biarkan dia menyentuhku. Ia tidak perlu menyentuh ayah. Biarkan ia memeriksa mata ayah. Bibi Rivka, maafkan aku. Oh, tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti. Tolong jangan pergi. Ia berkata Bibi boleh memeriksanya, hanya jangan menyentuhnya. Aku dapat mengganti perbannya, melakukan apa yang diperlukan. Baiklah, kita coba. Ini sakit, ayah? Tidak. Tidak, tidak sakit. Aku rasa aku tidak perlu perban jika di rumah. Ada infeksi, ayah. Aku akan kenakan perban baru. Bisakah kau melihat? Tidak. Belum. Mungkin ayah perlu berbaring dan istirahat. Ayah sudah berjalan jauh. Ya. Ya. Di mana Daud? Mohon ayah, ada prajurit Rom di sini. Kenapa? Apa itu salah? Akan aku katakan setelah dia pergi, ayah. Lalu bagaimana dengan Henok, anak dari sepupuku, Yunus? Sepanjang perjalananku, yang kupikirkan adalah pernikahanmu, Mariam. Ayah, aku tidak tertarik pada Henok. Aha, aku tahu itu. Jadi, ada pemuda lain. Layla, kau menerima pemuda ini? Iya, Musa sayang.
tetapi sejujurnya Musa, belum jelas apakah pemuda itu tertarik atau tidak. Ia baik dan sangat membantu ketika kau tidak ada. Siapa dia? Yakub? Iya. Yakub. Ya. Bisa salah pilih. Kau perlu istirahat. Pergilah. Terima kasih. Apa ayah bisa melihat kembali, Bi? Aku tidak tahu. Infeksi tidak akan hilang jika tidak diobati. Aku tidak percaya ayah membawa prajurit Rum ke rumah kami. Aku benci prajurit Rum. Apa kau pikir Isa membenci orang Rum, Mariam? Kau ingat apa yang Isa katakan? Dia berkata, kita harus mengasihi musuh kita. Itu yang membuat kita berbeda. Di dunia ini, ternyata orang sangat sulit memaafkan. Dan mereka baik hanya pada orang yang berbuat baik pada mereka. Tetapi Allah mengasihi kita meskipun kita musuhnya. Dan dia meminta kita berbuat yang sama. Mengasihi orang yang bahkan bersikap buruk pada kita. Saat aku memikirkan Isa di kayu salib, dia memaafkan orang yang mengakibatkan kematiannya. Dan dia memaafkan kau dan aku. Saat dia telah melakukan banyak hal untuk kita, bukankah kita seharusnya mengampuni orang yang melukai kita? Itukah yang Bibi rasakan saat menolong ayah? Oh, bahwa Bibi mengasihi musuh. Ayahmu bukan musuhku, nak. Ia hanya memikirkan dirinya. Nah, taruhlah ramuan ini di matanya sebelum kau pasang perbannya. Iya. Yeah. Itu tidak mudah, mengasihi musuh kita. Tidak seorang pun mengatakan itu mudah. Kau harus mendoakannya. Berdoa untuknya? Oh, Yakub. Masuk. Hmm.
Tidak apa-apa. Kami hanya memberinya makan malam sebelum ia pergi. Siapa di sana? Siapa itu? Ini Ayoub, ayah. Ayoub? Anak muda itu? Suruh dia masuk. Ayahmu di rumah? Iya, tapi ia tidak bisa melihat. Matanya terkena infeksi dan ia buta. Untuk sementara. Aku turut bersedih. Ayo ayah, biar aku bantu. Mengapa kau kesini, Ayoub? Aku... Aku membantu mengurus hewan, Paman, dan... Lidahmu keluh, kan? Ya, sudah kuduga. Benarkah, Paman? Dan ayahmu, bagaimana kabarnya? Sangat baik, terima kasih. Kabar Paman? Aku sudah lebih baik. Ya. Syukurlah. Aku harus pergi, Paman. Ya, ya. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, lebih baik kau pergi. Sampai nanti. Aku tidak ingin kau membuat masalah. Kau mengerti? Semua harus berjalan semestinya. Terima kasih. Sampai nanti. Mariam. Mariam. Kakakmu menemuiku tadi malam. Ia menanyakanku bagaimana kabarmu. Apa kau punya pesan untuknya? Jangan ceritakan soal prajurit ini. Katakan ayah sudah pulang. Apa kau ingin aku memintanya pulang? Tidak. Ia akan pulang jika sudah aman. Terima kasih, Ayoub. Maafkan aku tentang... maksudku, ayah dan... Terima kasih kembali. Makan malam sudah siap. Apa kita beri makan prajurit itu lebih dulu? Dan setelah ia makan, baru kita makan. Terima kasih. Mengapa orang saling membenci?
Mengapa saudara mengasihi mereka yang saudara kasihi? Bagaimana Rivka menanggapi penolakan Musa? Apa yang disampaikan oleh Isa mengenai kasih? Bagaimana saudara menerapkannya dalam kehidupan saudara?